Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu syukra walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله تعالى وبارك عليه وعلى آله مضى الزمان وتناسل الناس ومضت الأعصار وذكر نبينا محمد مرفوع لدى جميع الأخيار القلوب إليه محتفيا والأرواح إليه متشوقا ما مضى فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء صلوا على نبيكم محمد اللهم صل وسلم حضرات الحبايب المحترمون para sesepuh para tokoh para alim ulama hadirin wal hadirat وبالخصوص حبيبنا المحبوب الحبيب سالم بن ادروس السقاف والحبيب مهدي الحيير dari Tegal الحبيب ناس محمد ناصر بن عثمان السقاف para habaib, para sesepuh, para tokoh, alim ulama yang hadir semua di tempat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan-perkumpulan yang semacam ini perkumpulan yang mendatangkan rahmat, mencegah bala musibah dari Allah subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di Cianjur, di Garut, mereka sedang terkena musibah, sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita-kita yang selama ini alhamdulillah negeri kita Purwakarta aman, sejahtera, selalu bermunajat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berat kemungkinan apa yang terjadi di hadapan saudara-saudara kita, di tempat saudara-saudara kita, satu saat nanti akan terjadi di tempat kita kalau kita tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang terjadi di muka bumi ini karena ulah manusia, perilaku manusia. Banyak maksiat, banyak hal-hal yang mendatangkan musibah, mengundang bala, mengundang laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana di negeri kita ini, bahkan di negeri-negeri di luar negeri, sudah banyak hal-hal yang pernah kita dengar tentang bagaimananya antara seseorang laki-laki suka dengan seorang laki-laki LGBT. Waliyaudzubillah. Hal-hal yang seperti ini hendaknya ya negeri kita ini akan kedatangan satu orang yang diutus dari Amerika Serikat, ya orang satu orang yang memang orang ini adalah pelaku LGBT. Hendaknya kita bangsa kita menolak karena menyambut mereka, kedatangan mereka mendatangkan balak musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, betapa luar biasa perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini, kumpulan-kumpulan kita bermaulid mengenang sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Salim sudah menjelaskan bagaimana akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang-orang yang menjadi orang-orang yang menghormati, memuliakan Nabi Muhammad. Beruntung orang-orang yang menolong dan membantu syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, wahai umat, betapa penting memuliakan Nabi Muhammad, betapa penting kita membantu syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Alladzina amanu bihi, mereka-mereka orang-orang yang beriman dengan kekasihku Muhammad. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adzaruhu, memuliakan Nabi Muhammad. Bukankah maulid berkumpul seperti ini mendatangkan rahmat Allah? Bukankah maulid duduk di tempat ini mendatangkan anugerah dari Allah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam?
Kemudian wattaba'ul nuran ladzina ma unzila ma'ah. Kemudian kita mengikuti cahaya yang terang, cahaya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Man yatba' Sayyidina Muhammad, siapa orang mengikuti Rasulullah, mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia yang akhlaknya lam yukhlaq mithlahu, tidak pernah tercipta di muka bumi seseorang yang akhlak budi pekertinya seperti Sayyidina Muhammad. Akhlak yang agung, ibu-ibu, mulia. Di dalam rumah tangga luar biasa Rasulullah. Rasulullah memuliakan istri-istrinya. Nabi enggak pernah marah kepada istrinya, tak pernah berlain muka kepada istrinya. Selalu tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bil mu'minina rahima, kata Allah. Bersama orang-orang mukmin Nabi itu penuh rahmat. Bagaimana lagi dengan azwaji, dengan istri-istri beliau? Akhlak yang betul-betul tergambarkan, terlukiskan begitu agung kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diceritakan di dalam sebuah riwayat, pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, ketika wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendatangi anak tercinta Sayyidatuna Aisyah. Ketika datang mengetuk pintu, dibuka oleh ayah anda, kemudian dibuka oleh anak tercinta Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Ketika dibuka, kemudian duduk, kemudian dijamu oleh sang anak. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai anakku Aisyah, apakah ada dari sunnah-sunnah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum ayah lakukan? Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, wahai ayahanda, engkau termasuk seseorang sahabat yang selalu melakukan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sunnah pun yang kau tinggalkan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wahida, kecuali satu wahai ayahku. Mahia, apa itu? Suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap waktu pagi beliau berjalan menuju ke pasar. Di pinggiran pasar ada seorang Yahudi buta. Yahudi buta yang tak berdaya. Suamiku Rasulullah memberikan makan kepada orang Yahudi itu. Setiap pagi Nabi datang menyuap kepada seorang buta Yahudi tersebut. Itu sunnah dari kekasihku Muhammad yang belum engkau lakukan. Kemudian keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar pergi mendatangi seorang Yahudi buta itu. Ketika datang kemudian Sayyidina Abu Bakar menyuapi orang itu. Yahudi buta disuap, diberi makan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika diberi makan, marah orang Yahudi buta itu, kemudian mengempas tangan Sayyidina Abu Bakar. Qala man anta, siapa kamu? Aku orang yang biasa memberikan makan kepada engkau. Qala la, bukan kamu orang yang biasa memberi makan kepada aku. Bagaimana kamu tahu, kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang memberikan makan kepada aku, aku begitu mudah untuk memegang tangannya, aku mencium bau wangi dari jasadnya. Dan dia kalau menyuapi aku, memberikan makan kepada aku, maka dia makan dulu makanan itu, dikunyah olehnya, dihaluskan makanan itu, baru dia berikan kepada mulutku. Dialah orang yang pernah memberikan, engkau bukan orangnya. Sambil mendengar perkataan orang Yahudi buta itu, menangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Qala sadaqta, sungguh betul, orang yang biasa memberikan makan kepadamu telah meninggal dunia. Qala man huwa, siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang Yahudi buta? Betapa luar biasa akhlak budi pekertinya. Setiap dia datang kepada aku, aku katakan, "Hei pemuda, kamu jangan pernah dekat-dekat dengan seseorang yang namanya Muhammad. Dia itu tukang sihir, dia itu orang gila, dia itu kadzdzab, pendusta. Kalau kau mendekat kepadanya, kau akan terpengaruh dari omongan-omongannya. Tetapi orang itu, Nabi itu tidak pernah marah kepada aku. Dia tersenyum kepada aku dan aku memegang tangannya lebih lembut daripada sutra yang ada di muka bumi. Betapa agung orang itu. Dia sudah meninggal dunia, saksikan oleh engkau wahai sahabatnya.
aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Islam, masuk Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad contoh pemimpin yang agung, Nabi Muhammad contoh pemimpin yang mulia, Nabi Muhammad contoh pemimpin yang perlu disolidarkan, yang diikuti. Bagaimana jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari ini kita kekurangan pemimpin-pemimpin yang adil. Pada hari ini kita kekurangan pemimpin-pemimpin yang amanah. Pada hari ini kita kekurangan pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Banyak di antara pemimpin-pemimpin kita para pendusta-pendusta. Banyak di antara pemimpin-pemimpin kita mereka yang berkata tidak pernah perkataan mereka yang mendatangkan kebenaran dan yang hak. Bahkan dusta demi dusta ditutupi kebohongan demi kebohongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan majelis taklim pada pagi ini Allah memberikan kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang bertakwa, berikan kami pemimpin yang beriman, berikan kami pemimpin yang amanah, berikan kami pemimpin pengayom, berikan kami pemimpin yang membawa kami ke jalan Allah, ke jalan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam majlis ini, Raudhatul Jannah, diberkahi oleh Allah. Hadrah-hadrahnya diberkahi oleh Allah. Habib Nasir dipanjangkan umur oleh Allah. Sesepuh kita Habib Salim dipanjangkan umur, Habib Mahdi dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang berlimpah penuh barakah. Mudah-mudahan semua hadirin yang hadir di tempat ini yang punya hajat digodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bangkit kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, diberikan naungan oleh Allah, kasih sayang oleh Allah, dikumpulkan hari kiamat bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.